Shalom, Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 30 Mei 2022 dari kitab Ezra 3 ayat 11, demikian bunyinya. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian, pujian dan syukur, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Sebab Tuhan Itu Baik. Saudara-saudariku, setelah 7 bulan orang Israel kembali ke daerah mereka, mereka berkumpul di Yerusalem untuk membuat mesbah, tempat mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini mereka lakukan karena mengingat bahwa kesalahan nenek moyang mereka dahulu adalah karena mendirikan mesbah di tempat-tempat yang mereka senangi dan bukan di tempat yang telah ditentukan Tuhan, yakni Yerusalem. Ketika pembangunan dimulai dan dasar bait suci diletakkan, maka mereka bersorak-sorai dan menyanyi memuji Tuhan. Demikian juga kepada kita orang yang percaya, membangun rumah suci diletakkan pada dasar yang benar, yakni Kristuslah kepala gereja itu. Bukan dasar yang lain. Kita patut memuji Dia selalu dalam setiap perjalanan hidup orang yang percaya. Saudara-saudariku, sehubungan dengan pembangunan dalam rumah Tuhan yang sedang kita jalani sekarang ini di HKBP Kramat Jati, yakni pembangunan lift dan renovasi konsistori. Marilah kita memuji Tuhan dengan kita memberikan partisipasi kita dengan sukacita, memberinya dengan yang terbaik bagi Tuhan, karena Dia sudah memberkati hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa hendaklah kami memuji-muji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, karena Engkau mengingatkan kami untuk meletakkan dasar yang benar di tengah-tengah pembangunan gerejamu, khususnya Tuhan di HKBP Kramat Jati ini. Kiranya berkenanlah Engkau memberkati kami semua, sehingga pembangunan yang sedang berjalan untuk pembangunan lift dan renovasi konsistori, kiranya itu boleh berkenan di hadapanmu. Berikanlah berkatmu Tuhan kepada umatmu, agar dapat umatmu memberikan yang terbaik sebagai persembahan mereka kepada-Mu. Dan pembangunan ini bisa berjalan dengan sesuai yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini, baik dalam suka maupun duka, kiranya Engkau menyertai mereka. Dikala mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Dikala mereka sedang lemah imannya, Tuhan kuatkan. Dikala mereka sedang berduka cita, Tuhan hiburkan. Dikala mereka sedang kekurangan di dalam ekonomi, kiranya Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Dengarlah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah, saudara-saudariku, renungan yang telah kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya.